Menginterpretasikan mimpi tentang menikah dengan teman bisa memiliki berbagai arti, tergantung pada konteks dan perasaan dalam mimpi tersebut. Berikut adalah 5 kemungkinan arti dari mimpi ini. Nomor 1. Ikatan emosional yang kuat. Mimpi ini bisa menunjukkan ikatan emosional yang mendalam atau kedekatan dengan teman tersebut. Menikah dalam mimpi seringkali mewakili kesatuan atau integrasi, jadi bisa jadi mimpi ini mengisyaratkan bahwa kamu merasa nyaman dan akrab dengan teman ini. Nomor 2. Menghargai kualitas teman. Kadang-kadang, mimpi tentang menikahi seorang teman menunjukkan bahwa kamu mengagumi beberapa kualitas yang dimiliki teman tersebut, seperti kepribadian, sikap, atau cara berpikirnya. Mimpi ini mungkin mengingatkan kamu untuk menghargai dan mempelajari hal-hal positif dari orang-orang di sekitar kamu. Nomor 3. Keinginan untuk hubungan yang lebih dekat. Mimpi ini juga bisa mengindikasikan bahwa kamu ingin lebih dekat dengan teman itu atau ingin memperkuat hubungan persahabatan kalian. Namun, bukan berarti kamu ingin menikahi mereka secara harfiah, melainkan mungkin ingin hubungan yang lebih erat dan penuh dukungan. Nomor 4. Refleksi dari keinginan untuk menikah atau hubungan yang serius. Jika kamu sedang berpikir atau merasa ingin berada dalam hubungan serius, mimpi ini bisa menjadi proyeksi dari keinginan tersebut. Teman di dalam mimpi mungkin hanya simbol orang yang sudah kamu kenal dan nyaman, yang mencerminkan keinginanmu untuk hubungan yang aman dan stabil. Nomor 5. Simbol dari harmoni dan keseimbangan. Menikah dengan teman dalam mimpi dapat juga menjadi simbol harmoni dan keseimbangan dalam hidupmu. Teman mungkin melambangkan aspek kepribadian atau nilai yang kamu miliki, dan pernikahan dalam mimpi menunjukkan integrasi dari nilai-nilai ini. Mimpi bisa memiliki banyak tafsir dan tidak selalu memiliki arti literal. Jadi, penting untuk memikirkan bagaimana perasaanmu setelah bangun, serta apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, untuk mendapatkan interpretasi yang lebih tepat.